Para pemirsa YouTube yang berbahagia, dan mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tambah barokah. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, untuk video kali ini saya akan membagikan sebuah amalan yang insya Allah apabila diamalkan faedahnya luar biasa, khususnya untuk keluasan rezeki dan ketenangan atau keharmonisan keluarga. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, amalan ini adalah amalan yang sudah banyak dikenal di kalangan ulama, apalagi di kalangan santri sudah banyak yang mengamalkan amalan ini. Alhamdulillah, bagi yang mengamalkan amalan ini insya Allah hidupnya akan makin hari makin tambah, makin tambah, makin tambah berkahnya. Amalan ini adalah amalan surat Al-Fatihah yang guru saya sebut adalah Fatihah Keramat, karena saking keramatnya amalan ini sehingga guru saya menyebutnya Fatihah Keramat. Dan tata cara mengamalkan Fatihah Keramat ini adalah sebagai berikut. Setiap habis ba'da subuh baca Fatihah 30 kali, sehabis sholat duhur 25 kali, sehabis sholat asar 20 kali, sehabis sholat maghrib 15 kali, sehabis sholat isya 10 kali. Setiap waktu bedanya 5 kali. Jadi lebih gampang ingatnya adalah mulai dari subuh 30, duhur 25, asar 20, maghrib 15, dan isya 10. Setelah membaca surat Fatihah sebanyak yang tadi telah saya sebutkan, kemudian baca doa ilahi ilmuka kafin anis suali ikfini bihaqtil fatihah sualan wa karobuka kafin anil maqali akrimni bihaqtil fatihati maqalan wa hasil ma fi domiri. 3 kali, kemudian tutup dengan qabul bisiril fatihah lagi, enggak apa-apa. Atau setelah doa alhamdulillahirrahmanirrahim selesai juga enggak apa-apa. Insyaallah apabila Fatihah Keramat ini diamalkan, akan kebuka kebagusan atau kebaikan pada diri kita, diberi jembar rezeki insyaallah gampang. Apalagi yang punya usaha, yang tidak usaha pun insyaallah Allah akan memberikan dengan jalan yang tidak diduga apabila mengistiqomahkan Fatihah Keramat ini setiap hari secara rutin.
insya Allah akan jadi bagus akhlaknya, tenang hatinya, diberi gampang urusannya, hilang susahnya, hasil cita-citanya, hidup mulia, berwibawa, disegani, tinggi derajatnya, diberi keberkahan, hasil hajatnya, bagus agamanya, dapat pertolongan, banyak pertolongan, aman, ditaati, disayangi, dicukupi, dijaga badan kita, harta kita, keluarga kita, dan akan terus naik-naik hartanya sampai ke anak cucu. Dan bagi yang berpangkat, insya Allah akan selalu naik pangkatnya. Kemudian istrinya akan tambah solehah, keluarga anak-anaknya tambah soleh dan solehah, makin dekat dengan Allah, insya Allah keluarga makin harmonis, duit juga tidak sempit, insya Allah keluarga akan makin bahagia dan dijaga dari kemelaratan sampai ke anak cucu. Insya Allah apabila Fatihah keramat ini Anda amalkan, rezeki Anda tidak akan susah untuk menghampiri Anda dari arah mana saja, dari jalan yang kita tidak tahu. Dan selanjutnya setiap bulan dibaca, setiap awal bulan, boleh bulan Hijriah, juga boleh bulan Masehi, pada setiap awal bulan di hari Ahad. Itu hari Ahad awal bulan, mau bulan Hijriah atau bulan Masehi silakan, yang penting istiqomah. Itu setiap awal bulan, mulai dari hari Minggu, baca mau pagi, sore, malam minggunya atau malam Ahadnya, atau hari Ahad pagi, Ahad sore juga bisa. Itu dibaca hari Ahadnya 70 kali, hari Senin 60 kali, hari Selasa 50, hari Rabu 40 kali, hari Kamis 30 kali, hari Jumat 20 kali, hari Sabtu 10 kali. Kemudian setelah baca surat dengan nominal jumlah yang saya sebutkan tadi, setelah selesai sesuai dengan jumlahnya, ditutup dengan doa, Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqil fatihati su'alan, wa karumuka kafin anil maqali akrimni bihaqil fatihati maqalan, wa hasil ma fi domiri, 3 kali. Apabila tidak hafal, nanti Anda bisa download di deskripsi video. Insyaallah bila diamalkan amalan ini, hidup Anda akan berubah lebih baik, bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik diri Anda, keluarga Anda, harta Anda, dan lain-lainnya akan makin tambah baik. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, buktikan dan amalkan amalan ini, insya Allah perubahan akan menanti Anda, kesuksesan akan mendampingi Anda. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, inilah amalan yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang membutuhkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.